Hai Wadi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar bosku semua? Selamat datang ke YouTube channel Hazim Ismail dan terima kasih kerana sudi subscribe YouTube channel Hazim Ismail. Alright, so untuk pembukaan tahun 2020, kita akan buat video berkenaan dengan device-device yang terbaik pada tahun 2019 dan kita akan bagi dia by kategori sebab AIO, port system dan dia ada banyak level-level of port system sekarang. Dia ada yang high voltage, dia ada yang standard punya, ada yang kira apa ni, low power device, masih lagi low power device, ada yang dah sampai high power device juga yang very very powerful device. So kita akan go through one by one dan kita akan sort dia by kategori. So tanpa buang masa anda, jom kita pergi ke kategori kita yang pertama, iaitu the best compact device pada tahun 2019. Apakah device yang compact pada tahun 2019 dan paling ramai user dia adalah the UL family. Okay, so UL Calibon dan juga UL Coco. So dua-dua device ni device by UL. So apakah kelebihan dan juga apakah kekurangan kedua-dua device ni? Okay, untuk kelebihan dia, in terms of flavoring wise dan juga compact, dia memang sangat-sangat best. Antara device yang tak dinafikan yang memang viral pada tahun 2019 sampai ada cloning and everything. So bagi saya wajar untuk bagi dia sebagai the best compact device pada tahun 2019. 550 mAh, 1.2 cartridge yang baru, 1.4 cartridge yang lama, dua-dua menggunakan parallel coil. So in terms of flavoring experience, memang antara yang terbaik yang korang boleh jumpa untuk port system. 2ml capacity, kekurangan dia pula. So apakah kekurangan kedua-dua device ni? Bagi saya kekurangan diorang adalah untuk UL Calibon ni, dia punya unstable output. So bila bateri korang hijau, korang akan dapat voltage yang memang best bila korang ambil. Tapi bila bateri dia dah bertukar kepada bateri warna biru, dia dah bertukar kepada warna biru, korang akan dapat rasa drop voltage yang agak ketara dan flavoring wise pun dah jadi tak berapa nak best. So tu kekurangan untuk UL Calibon. So untuk Coco, basically Coco dia dah improve daripada Calibon. Coco dah tak ada dah drop voltage yang korang dapat rasa yang teruk. So drop voltage dia dah memang stable kan, dan korang tak akan dapat rasa drop voltage yang agak ketara dekat sini. Tapi kedua-dua device ni masalah diorang adalah 11W output. So maksimum output diorang adalah 11W. So untuk flavor yang VG dia tinggi sikit, korang tak akan enjoy bila korang ambil dalam kedua-dua device ni sebab dia punya output yang memang betul-betul rendah. So 11W saja. So ini adalah the true low power device. So dia hanya 11W saja maksimum. In terms of battery ketahanan, untuk korang yang ambil saltnya base level, korang akan boleh dapat tahan selama sehari. Tengok kepada cara penggunaan masing-masing jugalah. So itu antara kelebihan dan kekurangan UL Calibon, the best compact device untuk tahun 2019. Dia mesti ada dia punya runner up, so dia punya competitor. So untuk dia punya competitor yang paling dekat dengan dia saya boleh bagi adalah iJoy Neptune. Okay, so iJoy Neptune 650 mAh, ada 3 output yang korang boleh adjust, 1.8 mL capacity cartridge, 1.0 dia punya resistant. Kenapa dia punya spek tinggi tapi dia tak boleh lagi nak beat UL Calibon? So dia punya kekurangan pula letak pada dia punya cartridge. So dia punya cartridge masih lagi tak boleh nak beat UL Calibon sebab dia sangat-sangat sensitif dengan PGVG ratio. So kalau korang punya PGVG ratio tinggi sikit daripada 50% VG, korang akan experience dry heat. Dia akan lambat leaking dan korang akan dapat rasa dry burn. So ini satu kelemahan dekat iJoy Neptune. Tapi in terms of dia punya spec, in terms of dia punya firing and everything, memang almost similar dengan UL Calibon. Memang bagi saya lebih puas hati daripada UL Calibon. Cuma dia punya cartridge saja. Kalau iJoy berjaya improve dia punya cartridge, dia punya wicking system, bagi saya dia mungkin boleh beat UL Calibon. Alright, so kita pergi kepada kategori yang seterusnya. Kategori yang seterusnya adalah the best port system untuk 1000 mAh. Alright, so untuk the best port system untuk 1000 mAh, saya bagi kepada Altri PAL 2 Pro. Okay, Altri PAL 2 Pro adalah improvement daripada Altri PAL 2. So apakah kelebihan dia, apakah kekurangan dia? In terms of kelebihan dia, almost anything yang kita cari ada dekat dalam ni. So dia ada adjustable voltage, dia ada adjustable airflow, dia ada 510 adapter dan juga dia ada RBE. Dia ada RBE. So in terms of 1000 mAh punya device dan daripada spek yang dia bagi, so bagi saya dia layak untuk menerima the best 1000 mAh punya device untuk tahun 2019. So kelebihan dia variety call yang dia bagi, iaitu HP call. Korang boleh pakai HP call, dia ada 0.6, 1.2, 1.0. So untuk dia punya 0.6, memang one of the best 0.6 mesh call yang ada setakat ni lah. Bagi saya the best 0.6 mesh coil adalah daripada
Arteri punya device, iaitu HP Coil 0.6 mesh coil. Dan yang terbaru, dia dah provide RBA. So siapa yang teringin nak pakai RBA dan teringin nak tukar coil sendiri, nak tukar kapas sendiri, so korang dah ada option tu dekat dalam Arteri Palto Pro. Cuma kekurangan dia adalah RBA dia betul-betul kecil, very very tiny RBA, so korang kena bersabar sikit bila korang nak baking dia. Untuk dia punya kelebihan, dia dah ada screen, so increment adalah 0.5 watt, so korang boleh pergi kepada 10, 10.5, 11, 11.5, dan dia ada cut off system. So kalau korang pakai resistor yang lebih tinggi daripada 0.8, korang tak akan dapat power lebih daripada 13.5 watt. Maximum output dia adalah 22.5. So bila korang pakai coil iaitu 0.6 ataupun bawah daripada 0.8, korang boleh power lebih daripada 13.5, korang ada option sehingga 22.5 watt. So Arteri Palto Pro adalah, bagi saya, adalah device yang terbaik untuk kategori 1000 mAh. Pergi kepada kategori yang seterusnya, iaitu the most expensive port system. Antara port system yang paling mahal yang ada dalam market kita adalah Losbeck Orion Plus ataupun Losbeck Orion DNA Go. Okay, so ini adalah improvement daripada Losbeck Orion DNA Go. So apakah kelebihan Losbeck Orion Plus? So kelebihan dia adalah daripada segi rupa dia, kalau korang tengok dia dah menggunakan stackwood panel, so lebih kelas dia punya the looks, bagi saya lah, dia lebih smart dan lebih handsome kat sini sebab ada stackwood panel tu, memang lebih nampak classy kat situ. Dia ada adjustable airflow, top fill, dan korang boleh adjust dia punya output. So untuk Orion Plus, dia dah bagi korang 5 setup yang korang boleh adjust. Korang ada 5 setup. So dulu korang ada 3. So kalau untuk Orion DNA Go, korang ada 3 setup default setting. So bila yang ini default setting daripada kilang, korang dapat 5 setting yang korang boleh adjust. Dan setting itu bukan permanent, korang boleh cocok dengan PC, korang download e-scribe dan korang boleh adjust mengikut preference korang yang tersendiri. So yang ini dia bukan, bagi saya, beginner punya port system, so dia more to professional punya port system. So siapa yang dah level pro, korang nak try untuk cari setting korang yang lebih mendalam pasal setting and everything, korang boleh try Losbeck Orion dan korang kaji sendiri e-scribe, dan korang mungkin boleh dapat one of the best flavoring experience yang korang boleh dapat dalam port system. Cuma dekat sini kekurangan untuk Losbeck Orion adalah dia punya cartridge yang baru tu, dia punya OCC agak susah untuk korang nak cari dia punya stock, dan juga bila kita comparekan dia dengan yang lama, untuk experience throw heat yang kuat, korang boleh pakai cartridge yang lama. Dia punya heat agak padu juga dekat yang lama, tapi bila kita berubah kepada yang baru, iaitu korang boleh tukar dengan OCC tu, dia agak smooth sikit kalau kita compare dengan yang lama. So itu antara something yang orang tak berapa nak suka bila diorang, kepada peminat-peminat Orion lah, basically peminat-peminat Orion, diorang lebih suka heat yang tinggi. So bila diorang dapat Orion Plus tu, diorang jadi macam diorang akan kembali kepada cartridge yang lama. In terms of everything, capacity battery 950 mAh, masih lagi sama. Kelebihan dia adalah beza dekat daripada segi design body dan juga output yang dapat default setting 5, dan juga cartridge yang korang boleh tukar dia punya coil. So daripada segi pertukaran coil tu, korang akan lebih jimat, harga dia lebih murah. Kalau nak comparekan dulu, korang tukar dia punya cartridge. So Losbeck Orion bagi saya adalah antara device yang termahal untuk dalam kategori port system 2016. Alright, so kalau kita pergi kepada kategori yang seterusnya, iaitu kategori the best port system untuk 1500 mAh battery. So nombor satu bagi saya adalah Nugget AIO. So the best 1500 mAh device is Nugget AIO. Ada sebab-sebab dia kenapa saya pilih Nugget AIO ni. So apakah kelebihan dia sebenarnya? 1500 mAh, korang ada maximum voltage adalah 40 watt, korang punya increment adalah 0.5, korang ada option untuk nak pakai RBA, korang ada option nak pakai dia punya coil. Ada dua jenis kategori coil yang korang boleh pakai dekat sini, iaitu HP core, IP core dan juga RBA. So untuk jenis coil, korang dapat HP core dan juga IP core. Untuk dari segi DIY, korang ada option untuk dia punya RBA option. Very very simple device. Bagi saya, antara device yang paling senang korang nak tarik dia punya cartridge dan korang nak adjust dia punya airflow adalah Nugget AIO ataupun Arteri Plastik lah. Okay. So antara device yang paling senang untuk korang nak tarik dia punya cartridge dan korang nak adjust dia punya coil. Kelebihan dia punya cartridge, dia menggunakan Pyrex, so dia menggunakan glass. So in terms of ketahanan cartridge, lebih lagi sebenarnya adalah dekat sini. Bila korang pakai Pyrex, in terms of flavoring experience pun agak berbeza dengan yang menggunakan
material yang lain. Okey, korang ada window untuk nak tengok flavor dekat bahagian belakang, ada monitor screen. So lagi satu kelebihan device ni adalah dia sangat-sangat susah untuk korang nak tengok dia leaking. Antara device yang tak leaking kalau bagi saya, Nugget AIO. Susah nak tengok leaking. Pakai RBA, pakai OCC, sama saja, leaking issue is almost zero dekat Nugget AIO. So kalau kita get back balik daripada R3 PAL2, pergi kepada R3 PAL2 Pro dan juga pergi kepada AIO Nugget, device-device daripada R3 ni memang susah tidak nak tengok dia punya leaking issue berlaku. Maybe sebab dia punya sistem yang memang buat untuk dia punya AFC ring, dia punya seal dekat bahagian bawah ni memang sangat-sangat perfect, memang well engineered by geng-geng R3. So congratulations R3, bagi saya ni antara yang terbaik. Tapi apakah kekurangan dia? So kekurangan dia bagi saya untuk option coil lah. Option dia punya OCC option sangat-sangat kurang kalau kita nak comparekan dia punya competitor, iaitu Smoke RPM. So Smoke RPM, kelebihan Smoke adalah experience coil. Dia antara port system yang paling banyak jenis OCC yang korang boleh pakai dekat dalam satu device. So untuk RPM option korang ada, boleh pakai Note punya family, korang boleh pakai RPM punya family, dan korang boleh pakai RBA. So banyak gila jenis coil yang korang boleh pakai, dan termasuk RBA juga. Kalau kita compare in terms of performance, Nugget AIO dan juga RPM, kedua-dua device ni in terms of performance bagi saya lebih kurang sahaja. Tapi in terms of kelebihan dia punya coil option, menang dekat Smoke RPM. So Smoke RPM dia ada 0.4 mesh, dia ada 0.3 MTL mesh, dia ada 0.6 triple coil, dia ada macam-macam, dia ada quad coil. So dia ada macam-macam jenis coil yang korang dapat dekat RPM. Tapi kenapa Atri Nugget AIO menjadi pilihan saya untuk nombor 1 adalah sebab dia punya round mouth speed. Ini bukan 510 jadi tip. So ini adalah round mouth speed daripada ini, dan dia termasuk sekali dengan dia punya cap untuk korang nak refill korang punya cartridge sekali. So dia attach sekali dengan cap. Untuk saya lah, mana yang lebih best untuk saya nak refill adalah round mouth speed. Dia lagi best bila kita letak dekat GPS. Dan untuk Smoke RPM ni, dia punya muncung ni agak tebal sedikit, so agak output yang kadang-kadang bila kita letak dalam mulut. Tapi in terms of performance, you get the right flavor, you get the right coils, you will enjoy a very very good flavoring experience dekat dalam Smoke RPM, dan sama juga dekat dalam Nugget AIO. So ini adalah kedua-dua device yang bagi saya the best untuk 2019 1500 mAh. Dan competitor lagi satu, korang akan tanya kenapa Vinci tak termasuk. Vinci bagi saya memerlukan banyak lagi improvement compare to RPM dan juga Nugget AIO. In terms of coiling, Bopo Vinci sangat-sangat teruk dalam dia punya coil. Leaking issue is a very very important thing bagi saya dalam port system, dan Bopo Vinci antara device yang saya boleh cakap yang dia punya leaking issue memang agak ketara teruk juga kat sini. Alright, kategori yang seterusnya adalah the best design port system ataupun the most innovative design port system pada tahun 2019. Yang pertama adalah Breeze NXT by Aspire. So Aspire Breeze NXT 1000 mAh capacity battery, 5.4 ml capacity untuk liquid dalam cartridge dia, bypass mode. So bypass mode ni ikut capacity battery kita, so dia akan ikut voltage akan bagi mengikut capacity battery kita. So korang tak boleh nak adjust dia punya output, fire button activation, dan juga kalau untuk yang version 1 korang akan dapat sekali dengan auto draw activation. Kenapa inovatif bagi saya? Dia punya inovatif adalah sebab dia punya adjustable airflow dan juga tempat refill port korang semua duduk di bahagian tepi sahaja. Everything is on the side of this device. So bagi saya sangat-sangat senang, korang tak perlu nak tarik cartridge korang keluar untuk korang nak adjust airflow ataupun nak refill korang punya port system. Everything is done here. Tak perlu nak buka, tak perlu nak terbalikkan ke, just refill and you go to go. And nak adjust airflow pun sangat-sangat senang, dengan satu pergerakan jari saja. Turunkan ibu jari ataupun tak naikkan ibu jari. Bagi saya sangat-sangat senang. So ini adalah sebab kenapa this is the best dan this is the most innovative design untuk port system pada tahun 2019. Dan untuk yang kedua punya device adalah something yang siapa yang ada follow saya punya live stream dan korang nampak kerap juga saya pakai device ni. So device ni adalah ZQ Go. Kenapa ZQ Go? Dia punya design, kalau korang masih lagi ingat Nokia Daun, so design dia almost similar dengan Nokia Daun. Very very good design bagi saya. Dia datang sekali dengan penutup. So sama juga dengan Aspire Breeze NXT. Aspire Breeze NXT pun dia datang sekali dengan penutup, tapi ini penutup dia saya tak tahu kat mana dah. Alright, so korang ada penutup, korang ada adjustable airflow, kesemua benda yang korang buat duduk dekat bahagian atas.
Adidas Airflow dekat sini, refill pun duduk dekat atas. Fire button activation sahaja, korang tak ada auto door activation. Dan satu lagi kelebihan untuk ZKGO adalah zero leaking issue guys. Memang tak ada langsung, saya tak pernah experience one single drop of flavor dekat bawah, dekat dia punya deck. Tak pernah ada satu pun korang akan jumpa dekat bawah cartridge korang. Memang tak akan ada one single leaking issue. This is something yang bagi saya yang very very good ZQ. ZQ adalah satu brand yang baru. Dia bukan famous yang macam Atri ataupun Smoke. Dia satu brand yang baru tapi dia did a very very good job on the ZQ Go. Bagi saya ZQ Go most innovative design dan bagi saya the most best experience untuk flavoring. Kalau korang nak comparekan dengan UL Caliban ke apa, dia boleh almost similar. 850mAh battery, 2ml capacity, 1.0 pakai nichrome. Very very good spec, internal spec dia bagus. Cuma kekurangan dia tak banyak dalam market Malaysia. Tak ramai orang nak bawa masuk ZQ Go dan saya tak tahu kenapa exposure dia tak banyak dekat Malaysia. Tapi this is a very very good device bagi saya. Dan in terms of design, saya boleh bagi dia antara yang terbaik untuk tahun 2019. Right? So, Fireblaze NXT dan juga ZQ Go. Ni yang saya rasa yang ramai orang tunggu. Ni ramai orang tak orang menanti-nantikan. So, the best AIO for 2019 semestinya jatuh kepada .AIO by .mod. Okay, so permulaan keluarnya .mod AIO ni dia agak mahal. So dia bermula dengan RM410, 410. Memang one of the most expensive device dan orang pun dah start panggil dia device yang high end, orang yang kaya-kaya dia boleh pakai. Tapi in terms of performance dan quality build, once korang dah rasa, korang akan tahu kenapa harga dia mahal. So this is a very good device. Korang dah ada option nak pakai RBA. Dia ada 0.3 mesh coil yang bagi saya performance dia bila dengan IVD very 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 good flavoring bila korang masuk IVD dalam tu. Dia ada 1.6 ceramic coil dan dia ada yang terbaru yang datang sekali dengan adik kepada Dot AIOS ini iaitu 0.7 mesh coil. So 0.7 ni untuk korang nak pakai salt dekat dalam tu. So untuk yang first release .AIO ni, dia lebih kepada freebase. So bila korang release freebase, dia lagi better. Performance dia lagi best dengan freebase. Untuk stock punya performance dia agak jatuh sikit. Tapi bila dia release yang SE, dia datangkan sekali dengan yang 0.7. Korang punya experience untuk stock punya base lebih better dengan 0.7. Okay, so lebih diperkuatkan lagi dengan keluarnya .AIO SE. You get the same performance, you get everything the same, but just the material sahaja yang berbeza. So material dia yang ini dengan yang SE, SE lebih murah sedikit sebab tu harga dia lebih jatuh. Yang ini korang dapat brass button, brass drip tip ataupun gold plated and everything, nampak lebih mahal lah dengan gold, touch of gold dekat situ. So bila yang SE dia datang dengan silver, but in terms of design .AIO SE lebih better daripada .AIO yang biasa. Yang tu satu benda yang saya agak frust tengok .AIO SE lah. Dia punya design dia memang betul-betul cantik tapi hanya material saja berbeza dan orang dah tak tanya kenapa SE terlalu murah, kenapa, adakah dia clone. Dia bukan clone, dia satu effort yang dia buat oleh .mod sendiri untuk bagi vapors-vapors di luar sana peluang untuk nak pakai .mod dengan harga yang lebih berpatutan. So itu kenapa kelebihan .mod menjadi device yang nombor satu. Okay, so .mod dia ada 4 output yang korang boleh adjust. So dia ada very soft, soft, normal dan juga strong. So dia ada 4 output yang korang boleh adjust. Dia menggunakan 18650. So untuk capacity battery, korang pilih battery mana yang korang nak, capacity besar mana yang korang nak, korang just plug in dalam battery korang, pastikan dia 18650 and you're good to go. Sizing berat very very good, tak terlalu besar, tak terlalu kecil. Very very good device bagi saya and this is one of the greatest device yang keluar pada tahun 2019 .AIO daripada .mod. Alright, so dia punya pesaing bagi saya dan ramai yang special tanya saya apa yang similar dengan .mod, apa yang bagi, apa yang okey lah, cakap tak ada dah best tapi boleh tahan juga. So yang bagi saya yang okey yang korang boleh beli dalam market yang tak jauh dengan .mod, jauh juga tapi masih lagi berbaloi untuk korang nak beli adalah ThinkVape Zeta. So ThinkVape Zeta, saya baru lagi menggunakan ThinkVape Zeta ni. Kalau siapa yang ada follow saya punya live, device ni pun saya masih lagi baru. Tapi bila kita go through dengan dia punya spec dan dia punya performance untuk dia punya coil, so agak okey. So dekat sini saya gunakan dia punya coil untuk 1.0. Saya pakai flavor free base. Saya fire dalam 13 watt saja. Very very good flavoring experience yang saya dapat dekat dalam ni.
device dia berat sedikit compare dengan .aio. Kalau dengan SE mungkin almost similar. Design memang kita boleh nampak memang betul-betul nak dekat sama dengan .mod. Tapi in terms of quality, door panel dia ada bunyi-bunyi sikit. Korang akan dapat experience yang panel dia bergerak-gerak. So berbaloi dengan harga yang dibuat. Dan kelebihan dia adalah ada monitor screen kat sini. So korang boleh monitor korang punya watt, korang boleh monitor korang punya volt, dan korang boleh tengok korang punya second, berapa second yang korang ambil. So battery capacity dan ada info-info yang penting yang ada dekat dia punya screen ni. So bagi saya satu kelebihan kalau nak compare dengan .aio. Cuma in terms of performance, nak cakap dia lebih baik daripada .aio, bagi saya tak. Tapi it's worth the money. So dia korang boleh dapat dengan harga bawah RM150. So berbaloi lah korang-korang beli RM150 dengan kualiti yang sebegini. So kategori yang seterusnya adalah the best budget, overall best budget device AIO ataupun port system yang korang boleh jumpa pada tahun 2019 dan masih lagi relevan untuk korang nak beli pada tahun 2020 adalah the Small Ion Pacito. Kenapa Small Ion Pacito? So apa kelebihan dia dan juga apa kekurangan dia? Kelebihan untuk Small Ion Pacito, harga yang murah, 1100mAh bateri. Korang ada option tu nak pakai OCC dan juga RBA. RBA yang bagi saya tak senang dan tak susah untuk nak recall. Very very good size of RBA, tak terlalu kecil, tak terlalu besar, tapi boleh recall, tak ada masalah. Korang ada adjustable airflow, top filling. In terms of dia punya leaking issue memang sangat-sangat kurang. Cuma kekurangan untuk Pacito, Small Ion Pacito ni adalah dia punya chip material yang dipakai tu agak ketara sikit. Memang agak ketara lah dia punya chip material. Kalau kita tekan, korang memang dengar bunyi dia memang agak chip lah. Airflow system, airflow system yang bagi saya function dia korang tak boleh dapat mouth tulang. So direct lung okay, mouth tulang yang bukan extreme part punya mouth tulang korang takkan dapat. Even korang close korang punya airflow habis pun korang takkan dapat satu part airflow yang betul-betul kita nak cakap yang macam kita biasa experience untuk mouth tulang. So tu saja kekurangan dia. Tapi in terms of dia punya material and everything, dia adalah bagi saya adalah satu device yang berbaloi untuk korang nak beli. Dan korang dapat semua dekat dalam ni. Adjustable airflow, adjustable voltage. Dia ada 4, dia ada 5, dia ada 5 adjustable voltage yang korang boleh adjust dekat sini. Bermula daripada 10W, 13W, 16, 20 dan juga 25W. So korang ada 5 option yang korang boleh pilih. So very very good and banyak variety dekat situ. Almost similar dengan Orion Plus. So very very good option siapa yang budget tak tinggi untuk nak beli device dan korang nak cari yang ada RBA dan juga battery capacity yang boleh tahan besar, korang boleh try Small Ion Pacito. The last category untuk dalam video ni. So kategori yang terakhir adalah device yang paling mengecewakan pada tahun 2019. Alright, saya pergi expo, saya jumpa device ni dan my first look for this device is like, wow. Dia punya brand tu memang satu brand yang kuat. So dia keluarkan device-device memang kita rasa macam kena beli, antara device yang kena beli. So bila dia keluarkan device ni agak mengecewakan sikit lah. So device tu adalah Lost Bit Lyra. So Lost Bit Lyra, korang tahu Lost Bit punya bit quality macam mana. So Lyra tak dikecualikan dalam ni. In terms of the looks, the quality, everything is Lost Bit punya standard. Memang cantik dia punya device, dia punya cartridge ada yang matching dengan dia punya device. Very very good in terms of daripada luaran lah. Tapi in terms of performance, bukan nak cakap dia mengecewakan, tapi tak boleh nak compete dengan pesaing-pesaing yang ada waktu dia keluar time tu. So satu kerugian jugalah kita nak cakap kepada Lost Bit sebab dia tak kaji betul-betul dengan Lyra ni. In terms of airflow system Lyra, kekurangan dia adalah airflow lah. Airflow dia sangat-sangat airy, dia sangat-sangat besar. Dan dia punya coil tu, kita boleh cakap yang output yang disupply oleh device pergi kepada coil macam tak cukup untuk kita nak dapat the best flavoring experience dekat sini. Device ni memang antara device yang ditunggu-tunggu oleh orang. Siapa yang ada tengok posting-posting Lost Bit sebelum dia launchkan device ni, memang ramai yang macam, wow cantiknya Lyra. Lyra, wow, kena beli Lyra. Competitor kepada Calibre, killer Calibre orang cakap. Tapi bila dia dah keluar, satu failure yang agak besar untuk Lost Bit buat masa ni. Alright guys, so untuk 2019 banyak device yang bagi saya yang bagus dan ada device yang tak bagus. Dan ini hanya beberapa saja yang saya dapat compile kepada anda dan bagi saya
worth to mention untuk tahun 2020 lah. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi tonton YouTube channel Haji Ismail. Dan please guys, jangan lupa subscribe YouTube channel Haji Ismail jika anda masih lagi belum subscribe. Dan insyaAllah tahun 2020 banyak video yang saya akan post dalam Haji Ismail YouTube channel. Please stay tuned. I'll see you guys in the next video. Terima kasih banyak kerana sudi nonton. Saya Haji Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di video yang seterusnya. Bye-bye.